Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News bersama saya Ismawati dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Sipika UM Metro. Pemirsa, 30 peserta terbaik beradu bakat di acara Grand Final UM Metro Gotelan yang diadakan Universitas Muhammadiyah Metro untuk para siswa-siswi SMA SMK sederajat di Provinsi Lampung. Pada Kamis 30 Mei 2024, di Aula Gedung E Universitas Muhammadiyah Metro. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan, Dosen, Mahasiswa, serta Sivitas Akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro. Grand Final UM Metro Got Talent 2024 berlangsung dengan meriah, menampilkan berbagai macam bakat mulai dari menyanyi, menari, dai, qori, dan baca puisi. Bakat-bakat yang sudah diraih di Lampung, saya kira perlu dikembangkan. Tapi saat ini orang itu tidak hanya punya kemampuan bidang ilmuwan, tapi bisa saja bidang-bidang lain itu menjadi salah satu kiriman dari dari lapangan pekerjaan yang besoknya akan ditempuh. Kami sangat berkesan sekali. Anak-anak siswa itu bisa hadir di Universitas Muhammadiyah Metro. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Metro yang kiranya banyak program studi baik S1 maupun S2 hadir dan ikut bergabung kuliah bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi cita-cita kami. Kami dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang pertama kami juga ingin supaya masyarakat tahu lah bahwa Muhammadiyah Boarding School Tulang Bawang itu memiliki talenta-talenta yang hebat dan juga bisa setelah itu bisa berkuliah juga di Universitas Muhammadiyah Metro. Apa kesan yang didapatkan selama ini? Ya, seru ya. Demikian UM Metro News sore kali ini. Saya Ismawati pamit undur diri dan sampai jumpa.